MU dipermalukan Real Madrid, ini dari Erik ten Hag. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag harus mengakui keunggulan Real Madrid setelah ditumbangkan dengan skor 0-2 dalam laga pramusim di Stadion NRG Houston pada Kamis pagi tadi, tanggal 27 Juli tahun 2023. Kedua gol Real Madrid masing-masing dibukukan Jude Bellingham, 6, dan Jose Lu, 89. Sementara Manchester United memiliki 14 peluang namun gagal mencetak satu gol pun. Setelah pertandingan berakhir, Erik ten Hag memberikan tanggapan mengenai anak asuhnya yang menelan kekalahan atas Real Madrid. Pelatih asal Belanda itu menuturkan bahwa kami sangat membutuhkan seorang penyerang tunggal. Saya pikir kami sangat membutuhkan pemain yang mampu berhadapan satu lawan satu ketika berhadapan dengan penjaga gawang, ungkap Erik ten Hag dilansir Metro UK, Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Seperti diketahui, fokus Manchester United pada musim ini adalah mendatangkan penyerang baru. Setelah sebelumnya mendatangkan Mason Mount dan Andre Onana, kini Manchester United tengah membidik penyerang Atalanta yaitu Rasmus Højlund. Selain itu pemain asal timnas Denmark sudah menyepakati secara pribadi dengan kontrak 5 musim ke depan. Selain itu, Manchester United telah mengajukan penawaran resmi kepada Atalanta senilai 60 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Namun klub Serie A itu menginginkan 70 juta atau setara 1,1 triliun rupiah untuk pemain 20 tahun itu. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people. Alasan Erik ten Hag memainkan Andre Onana. Andre Onana menjalani debut tidak resmi bersama Manchester United pada laga uji coba lawan Real Madrid. Andre Onana membuat tampil lini belakang United lebih segar, walau harus kebobolan dua kali pada debutnya. Manchester United memainkan laga uji coba pramusim lawan Real Madrid yang bertajuk Soccer Champions Tour 2023, Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023. Setan Merah kalah dengan skor 2-0 pada duel di NRG Stadium, Texas. Erik ten Hag memainkan tim utama pada duel lawan Madrid. Setan Merah punya beberapa peluang mencetak gol dan melakukan penguasaan bola dengan apik. Namun, Real Madrid bermain efektif lewat gol Jude Bellingham, 6, dan Jose Lu, 89. Bagi fans United, ada dua hal menarik dari starting si yang dipilih Erik ten Hag pada duel lawan Real Madrid. Dua hal itu adalah dimainkannya Andre Onana dan Kobbie Mainoo. Onana telah bersama kami selama satu minggu, dia terintegrasi dan dia tahu bagaimana kami ingin bermain, tetapi juga, dia belajar tentang rekan satu timnya, buka Erik ten Hag. Onana terlihat tenang, dia nyaman dalam skuad dan dia telah bersama kami dalam 24 jam per hari, jadi ini waktu yang tepat untuk memulainya, tegasnya. Andre Onana memang kebobolan 2 gol. Pada proses gol pertama, penempatan posisi Onana bisa diperdebatkan. Bisa jadi kiper asal Kamerun itu terlalu cepat mengambil keputusan untuk maju dan memberi peluang bagi Bellingham. Sedangkan, pada gol kedua Real Madrid, Onana tidak bisa berbuat banyak. Itu adalah bola yang sulit diantisipasi. Terlepas dari 2 gol, Andre Onana bermain apik. Dia memberi dimensi baru bagi cara bertahan dan bermain United. Onana berani mengambil resiko dengan menjadi opsi penerima umpan. Onana juga terlihat aktif dalam hal komunikasi, termasuk dengan meneriaki Aaron Wan-Bissaka. Legenda MU minta Setan Merah ikutan kejar Kylian Mbappe. Setelah ditaruh oleh PSG di daftar jual klub musim panas ini, Dwight Yorke menyarankan Manchester United untuk turut mengejar tanda tangan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe resmi dijual oleh PSG musim panas ini setelah pemain asal Prancis itu menolak untuk memperpanjang kontraknya di Parc des Princes. Sejauh ini baru ada satu klub yang menyuarakan keseriusannya dalam memboyong Mbappe yaitu Al-Hilal, yang disebut siap memberikan gaji fantastis sebesar 700 juta euro per musim untuk Mbappe. Melihat ketersediaan Mbappe di bursa transfer kali ini, Dwight Yorke meminta Manchester United untuk mengejar pemain berusia 24 tahun itu. Legenda Setan Merah ini memandang bahwa Mbappe akan menjadi rekrutan terbaik bagi MU untuk membantu tim kembali menjadi penguasa Liga Inggris setelah satu dekade lebih gagal menjadi juara.
Selain itu Yorke juga menambahkan kalau dampak yang diberikan oleh Mbappe nantinya akan sama seperti ketika MU merekrut lagi Cristiano Ronaldo di 2021 silam, yang mana kala itu popularitas setan merah akhirnya naik lagi setelah sempat meredup. Kalau Mbappe bergabung ke Man United, itu akan membuat kita menjadi favorit juara, ucap Yorke kepada OLBG. Para pemain Man United akan bergemuruh dan begitu juga Manchester sebagai sebuah kota akan bergemuruh pula. Perekrutannya akan mengangkat klub ke level berikutnya. Saya akan bilang kalau perekrutan Mbappe akan membuat Man United setidaknya menjadi tim favorit kedua untuk memenangkan titel Premier League. Mbappe akan memberi dampak yang sama bagi Manchester United ketika klub memulangkan Cristiano Ronaldo di tahun 2021 kemarin, pungkas Yorke. Manchester United coba bajak David Alaba dari Real Madrid. Klub Premier League, Manchester United memiliki target transfer baru di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut David Alaba dari Real Madrid. Manchester United cukup aktif bergerak di bursa transfer kali ini. Erik ten Hag membutuhkan sejumlah tambahan tenaga agar timnya kian kompetitif di musim depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United khususnya Erik ten Hag sangat tertarik merekrut Alaba. Ini disebabkan sang bek punya track record yang bagus. Sejak ia membela Bayern Munchen, sang bek sudah dikenal sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Erik ten Hag menyukai sang bek karena ia mampu mengalirkan bola dengan baik ke depan. Jadi ia dianggap cocok dengan skema yang dirancang sang manajer. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU saat ini masih sebatas tertarik saja pada Alaba. Ini disebabkan dana transfer MU cukup terbatas di musim panas ini. Sementara MU saat ini lagi fokus untuk membeli striker baru. Jadi MU baru bisa mengamankan jasa Alaba jika mereka sudah mendapatkan tambahan dana dari penjualan sejumlah pemain mereka di musim panas ini. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU bakal sulit untuk mendapatkan jasa Alaba di musim panas ini. Carlo Ancelotti sangat menyukai sang bek sehingga ia tidak mau menjual sang bek ke klub manapun di musim panas ini.